Halo geng, sekarang aku berada di rumah makan sederhana Kali Abang. Kita mau cek berapa harganya dan kita bikin vlog ya. Sama nggak masakannya sama masakan nasi Padang biasa tuh? Nasi Padang biasa itu sekitar 17.000, bahkan ada yang 10.000 geng. Kalau ini harganya... Nah geng, ini udah habis rumah makan Padang sederhana ini menurutku. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya ya, agar channel makin berkembang dan ditonton oleh seluruh penduduk yang ada di bumi ini geng. Dari depannya kelihatan ya, buat nganternya ada. Jadi kita pesan, bisa pesan di rumah. Ini harganya sama nggak nih ngomong-ngomong nih? Pak. Ayo masuk, kan? Halo, geng. Namanya di bawah, Pak. Namanya di bawah. Apanya? Iya, nggak apa-apa. Ini ya geng, ini makanan di nasi Padang sederhana. Gini, ini udah sore, udah mau habis ya? Iya, ini makanannya udah banyak yang mau habis ini, kelihatan ya. Ini di Kali Abang Bekasi. Ini ada rendang, sambal, lalapan. Oke geng. Namanya ayam gulai berapa? Iya, ayam gulai aja satu. Pakai nasi. Pakai nasi 24. Iya, boleh. Pakai nasi aja. Ini ya geng, kita lagi beli makan di rumah makan. Rumah makan sederhana ini. Di mana ini alamatnya? Kali Abang. Hai geng, balik lagi di YouTube channel Jeffrey Esa. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe videonya agar channel makin berkembang dan ditonton oleh seluruh penduduk yang ada di bumi nih geng. Menu aku hari ini adalah nasi Padang sederhana ya geng. Biasanya aku makan di sana. Kalau di Bengkulu tempatku itu makanan warung sederhana sama masakan Padang biasa itu sama harganya karena rasanya sama ya. Kalau di sini tuh nggak tahu deh rasanya gimana. Tapi biasanya kalau beli tempat nasi Padang biasa itu sekitar 17.000, bahkan ada yang 10.000 geng. Kalau ini harganya 24.000 ya geng. Kita lihat bedanya kayak apa dan rasanya bedanya jauh atau enggak ya. Sekarang kita buka dulu geng. Oh iya, sebelum makan kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita buka dulu. Tadi aku belinya gulai ayam ya, geng. Nah, kalau dari wanginya sih ini lebih enak ya. Kalau dari wanginya, nggak tahu juga. Nah, tadi aku mesennya gulai ayam ya, geng. Seperti biasa tuh. Ini gulai ayam. Kalau dari bentuknya atau gede atau enggaknya sama ya. Sama masakan Padang biasa. Tapi ini lebih mahal kalau aku. Biasa 17-18 ribu. Tapi kalau yang 10.000 itu lebih kecil lagi biasanya. Yang biasa itu 17-18 ribu. Ini 24.000, beda berapa tuh? Beda dikit lah. Nah ya, sekarang kalau lalapannya juga sama ya geng, sama bentuknya. Kita coba rasanya sama atau enggak. Sekarang kita minum dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Ini harga emang gak bohong ya geng. Ini rasanya lebih enak asli.
Suara nanti mamam es batu ya. Ini teman papa mau lihat tuh, mau lihat di sini. Halo geng. Halo geng. Halo geng. Sini nggak kelihatan. Nah geng, ini udah habis nasi padang rumah. Nah geng, ini udah habis rumah makan padang sederhana ini. Menurutku mantep banget. Walaupun dia selisih harganya jauh, tapi ini rasanya lebih enak. Karena menurutku harga ini nggak bohong. Karena makin mahal makin enak rasanya. Oke, apalagi nasi padang sederhana ini. Ini masih juara. Menurutku ini masih jadi nasi padang terenak yang pernah aku makan. Aku sih nggak terlalu sering sih makan yang sederhana ini, karena harganya juga lebih mahal ya, lumayan. Yang seringnya makan nasi padang yang dekat rumah itu harganya cuma 18.000. Kalau untuk porsi ayam gulai kayak gini, geng. Nah, untuk kesimpulannya ini enak dan menurutku layak banget dengan harga segitu, dengan nikmat di lidah yang kita dapat. Oke? Coba baik. Cukup sekian dulu video kali ini, geng. Jangan lupa like, comment, subscribe videonya agar channel makin berkembang dan ditonton oleh seluruh penduduk yang ada di bumi ini, geng. Jangan lupa tulis juga komentar kalian di bawah. Makanan apa harus aku makan untuk video selanjutnya, dan jangan lupa tinggalkan kritik dan saran agar channel ini lebih baik lagi ke depannya. Coba baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.